Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yon Luki Martanto dalam Luck Channel. Di episode kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman tentang Kabupaten Mamasa. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu di mana itu Kabupaten Mamasa. Dulu saya pernah berkenalan dengan seorang teman yang pas saya bilang saya dari Mamasa, terus dia bilang, Mamasa itu di mana? Mamasa itu terletak di Sulawesi Barat, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dan merupakan pecahan atau pemekaran hasil pemekaran dari Kabupaten Polman. Dulu Polewali dengan Mamasa itu satu kabupaten, yaitu Kabupaten Polmas, Kabupaten Polmas. Tapi di tahun 2002 Kabupaten Mamasa dimekarkan menjadi Kabupaten Mamasa dan berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten. Yang unik dari Kabupaten Mamasa adalah Kabupaten Mamasa ini merupakan satu-satunya kabupaten pegunungan yang ada di Sulawesi Barat. Letaknya di Pegunungan Panas. Sekarang kita bahas akses buat ke Mamasa. Jalanan ke Mamasa itu sudah lumayan bagus ya, Jadi perjalanan darat dari Kota Makassar ke Mamasa itu bisa ditempuh dengan waktu sekitar 12-13 jam. Terus dari Kota Mamuju sebagai ibu kota Sulawesi Barat itu bisa ditempuh dengan itu sekitar 5-6 jam. Terus dari Tanah Toraja, dari Kota Makale, kalau misalnya cuaca mendukung itu bisa ditempuh dalam waktu 2 atau 3 jam melalui kapalnya. Oke, jadi teman-teman, Mamasa itu merupakan salah satu kota pariwisata di Sulawesi Barat. Jadi kalau teman-teman ke Mamasa, ada beberapa tempat yang menurut saya cocok untuk kalian kunjungi dan teman-teman akan sangat rugi ke Mamasa kalau misalnya tidak sempat untuk ke salah satu tempat yang saya rekomendasikan. Tempat-tempat apa saja itu? Yang pertama, Air Terjun Liawan yang ada di Sumarorong. Air terjun ini terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dari Kota Mamasa dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dari Sumarorong, untuk dapat sampai ke air terjun ini, teman-teman bisa menggunakan kendaraan roda 2 ataupun berjalan kaki. Terus yang kedua, Air Terjun Sampabo. Air Terjun Sambabo terletak di Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Jaraknya 50 km dari Kota Mamasa dan dapat ditempuh dalam waktu 3 jam jika cuaca mendukung, dengan rute Mamasa, Mambi, Bambang, lalu ke Desa Ulumambi dan kemudian dari Desa Ulumambi teman-teman masih harus berjalan kaki sejauh 2 km untuk bisa sampai ke lokasi air terjun. Jadi buat teman-teman yang suka tantangan, tempat ini sangat direkomendasikan dan dijamin teman-teman tidak akan menyesal. Berikutnya adalah ini yang terseru dan letaknya berada di kota. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe beserta loncengnya agar bisa terus update video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat. Oke, lanjut. Perlu kalian ketahui juga bahwa Mamasa ini merupakan daerah dingin. Jadi suhu di sana itu kalau malam hari itu bisa sampai 15-17 derajat Celcius. Dapat dipastikan bahwa kalian akan merasakan kedinginan yang luar biasa kalau ke sana. Tapi tenang aja, karena salah satu keunikan dari Mamasa ini adalah di Mamasa terdapat beberapa sumber air panas yang langsung dari alam.
Sebagai sebuah daerah dingin, dapat dipastikan bahwa teman-teman akan sangat menggigil jika harus mandi dengan air biasa. Tapi tenang, salah satu keunikan dari Kota Mamasa adalah sumber air panas alamnya yang melimpah. Tunggu dulu. Bagaimana itu air panas alam? Air panas alam adalah sumber mata air alam, tapi mengeluarkan air yang bersuhu panas. Jadi teman-teman wajib mencoba wisata yang satu ini, karena dijamin wisata semacam ini sangat langka. Berikutnya adalah wisata rohani. Nah, buat kalian pecinta wisata rohani, kalian kalau belum masuk juga bisa menikmati salah satu objek wisata di Mamasa yang bernuansa rohani. Ini khususnya buat teman-teman yang beragama Kristen atau Katolik yang terletak di Balong. Patung Bunda Maria adalah objek wisata rohani yang menggambarkan kehidupan Yesus dan mirip-miripnya ketika hidup di dunia 2000 tahun yang lalu. Menurut artikel yang saya baca, patung ini merupakan patung yang terbesar di Asia Tenggara. Yang menurut artikel. Objek wisata yang sempat viral di media sosial ya akhir-akhir ini, khususnya di 2017-2018 kemarin, yaitu objek wisata Buntuliala. Objek wisata ini sempat viral di tahun 2017 dan 2018 yang lalu karena keindahannya. Dari atas bukit yang terletak di perbatasan Bala dan Tanduka Lua ini, pengunjung bisa merasakan sensasi berada di atas awan. Jadi kayak di film Naga-Naga yang di TV itu. Berikutnya, buat teman-teman yang suka mendaki gunung, Di Mamasa juga ada gunung yang harus kalian daki kalau memang kalian adalah pendaki gunung sejati. Ya, asik. Gunung yang menjadi salah satu ikon Kota Mamasa ini wajib buat teman-teman yang suka mendaki gunung. Gunung ini tingginya 2873 mdpl dan jalur pendakian untuk ke puncak bisa ditempuh melalui Desa Taupe, Kecamatan Mamasa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menambah informasi ke teman-teman. Tapi mungkin buat yang sudah tahu atau mungkin yang sudah tahu informasi ini yang paling kurang kalian lebih tahu ini sih tidak oke. Kalau kalian sudah tahu, kalian kalian tinggal like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian agar semakin banyak orang yang tahu. Oke sih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus update video-video terbaru dari kami. Dan sampai ketemu di video berikutnya.